Aduh, bro. Lihat tuh, hampir dapat lagi, bro. Yah. Wah, biarin deh. Udah cukup. Hah. Gila. 15.000 akhirnya sudah ditutup saja. Saya memang sengaja nggak mau yang ini, takutnya juga rugi. Sebenarnya bisa lebih, cuma kayaknya sudah cukup lah. Kenapa alasan saya potong? Cukuplah 195 dolar. Jadi ini kelihatannya dia kan bawahnya ini sudah ngelewatin nembus beberapa nih. Kayaknya sudah mulai berat perjuangan ya. Di situ apalagi warnanya sudah coklat ya, sideways ya, sideways. Nah, karena itu ya cukup deh. Ya, sudah nanti bosen dengar gini terus ya, bikin kesel ya kan. Jadi ini memang udah terbukti, bukan lagi orang bilang nyoba sekali, dua kali, 6 kali bro, malah 7 kali. Masa ada sih kebetulan yang sampai 7 kali cuan terus ya. Nah, jadi gitulah caranya. Kalau robotnya bagus, ini codingnya saya coding sendiri. Coba kita, kalau nggak percaya ya, bro, sis, nih saya buka langsung itu kan yes base ya. Ini programnya. Tuh. Ini punya saya ini. Saya bikin sendiri. Lagi proses haki. Ya kan, bro? Sis. Compile. Udah. Ya kan? Nah, selalu dijalankan. Udah. Tradingnya kita tinggal aja. Nanti dapat lagi. Ya. Nah. Keren kan, bro? Sis. Tuh. Pakai program dan robot saya. Jadi orang ada yang cuap-cuap bilang menjebak-menjebak ya, tergantung lihat orangnya juga. Yang penting sekarang skillnya, codingnya bisa, tahu arahnya kemana, pasti cuan deh. Nah, yang masalah kan kalau hanya jadi tukang pom-pom ya, atau dia hanya mau bikin laku provider tertentu, apa broker tertentu, atau dia cuma hanya bisa bawa-bawa orang lain. Ya sekarang pede aja. Anda punya skill, misalnya programming kayak saya. Udah. Dan analisisnya tepat, sudah pernah di-review, udah sampai level profesor, pede dong. Ya. Jadi kita bisa ubah. Ya. Nah, andai kan nanti ini strategi berubah, ubah lagi di sini. Kita tinggal aktifkan kan ini menunya nih. Nih ya. Saya bikin menu namanya di sini kan tuh ya, segedein aja biar kelihatan ya tuh. Jadi tuh use nya aja. Ini kan saya gunakan semua filter nih, kekuatan full ya. Nanti kalau memang dirasa ini ada beberapa yang udah kurang tepat ya, lepas-lepas ini jadi false nih. Turunnya jadi false. Ini kan semua indikator yang saya pakai tuh. Pakai fuzzy, tema, BWM, FV, semua full saya pakai. Cocok rupanya di mana? Di kripto ya. Oke, bos. Nah, udah terbukti ya, proven ya angkanya. Oke, kalau sudah kita akhiri aja. Udah, jangan gini, jangan rakus terus nih. Habis ini kalau Anda paksa pasti loss nih ya, pasti loss. Mendingan jangan dulu deh. Oke, bro, sis ya, kalau sudah kita akhirin, cukupkan. Nah, silakan ya, kalau ada yang mau belajar, hati-hati kalau kita trading itu kan hanya mengandalkan robot, tapi juga pengetahuan sama ada feelingnya di sini ya. Nah, silakan aja kalau ada yang pengen belajar ke saya, beberapa murid-murid saya sudah membuktikan sendiri kok. Ya, termasuk saya sendiri rutin ya, langsung demo praktek. Di saya itu nggak ada yang namanya cuma hanya cuap-cuap, aduh bacot kasarnya. Kita cobain langsung coding di tempat, langsung praktek ya. Kalau nggak bisa praktek, saya nggak akan lepaskan Anda untuk trading atau cuap-cuap sendiri. Harus tunjukkan depan saya bisa praktek kayak begini. Oke, bro, sis, ayo ikutin kalau pelatihannya atau bisa beli robotnya. Nanti pasti juga dapat pelatihan juga. Sama kok. Ya. Oke, bro, sis, bos-bosku. Ayo, semangat. Terima kasih.